Ini tadi Mbak Tin beli casan, teman-teman. Dan juga beli ayam. Ini sayap ayam ya, teman-teman. Dan juga beli bumbu dapurnya, teman-teman. Nanti mau dimasak ayam kuah kuning ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Mbak Tin ya. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan juga selalu diberi rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan dalam segala hal urusannya, baik di dunia kelak maupun di akhirat nanti ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini, malam ini Mbak Tin tuh mau ke depan, mau beli apa ya teman, gak tahu. Pokoknya mau ke depan dulu ya teman-teman. Yuk ikutin. Yuk. Nah, ini mau ke depan dulu ya teman-teman. Mau cari-cari sesuatu di depan teman-teman. Yuk, pokoknya ikutin ya. Di mana nih kita? Ini suasana malam di kampus ya teman-teman. Ini tuh setiap hari rame terus ya teman-teman. Banyak banget jajanan ya teman-teman di sini kalau malam itu ya. Ini tuh deket dari rumah ya teman-teman. Kalau misalkan pengen jajan tinggal ke depan aja. Misalkan jalan kaki juga deket ya teman-teman. Sini lagi ada galian ya teman-teman. Jadi kadang itu kayak macet. Nah, ini Mbak Tin mampir ke warung soto ya teman-teman, soto mie Bogor. Ini udah langganan Mbak Tin ya, Mbak Tin sering makan di sini ya teman-teman sama Pak Suami. Jadi sotonya itu enak banget ya teman-teman, seger dan bumbunya itu berasa meresap banget gitu teman-teman. Enak pokoknya, ini dia sotonya teman-teman. Ini nasinya itu cuma satu ya teman-teman karena Mbak Tin gak terlalu lapar. Mbak Tin cuma pengen sotonya aja dan juga teh manis panas. Ini Pak Suami maunya pakai nasi ya teman-teman. Nah, ini dipersin jeruk timau teman-teman biar tambah seger teman-teman, tambah mantul. Yuk teman-teman, kita makan bareng. Makan bareng Mbak Tin yuk, makan soto mie Bogor teman-teman. Ini dagingnya itu tebel-tebel ya teman-teman, irisannya. Nah, ini kita makan dulu karena pertama kali itu Mbak Tin makan ke sini tuh udah tahu rasanya ya teman-teman, enak. Dan Pak Suami maunya makan di sini terus teman-teman. Ini tuh udah malam, kita makan ke sini teman-teman habis maghrib, jadi ini sekalian makan malam ya teman-teman. Dan nanti Mbak Tin nggak makan lagi di rumah. Pokoknya kuahnya itu mantul banget teman-teman, ditambah sambal dan juga kikilnya itu teman-teman yang bikin kita ketagihan. Yuk Mbak Tin lanjut makan dulu ya teman-teman. Thank you.
Alhamdulillah ini makannya udah habis ya teman-teman. Udah bersih nih teman-teman. Dan Mbak Tin udah kenyang. Nah, ini udah selesai makan soto mie-nya ya teman-teman. Kita lanjut mau nyari lauk buat besok teman-teman. Atau nyari sayur ya teman-teman. Ikutin terus. Nah ini Mbak Tin udah pulang ya teman-teman. Tadi itu beli ayam doang ya teman-teman. Nggak beli sayuran lainnya. Bukan beli ayam aja ya teman-teman. Beli masak ayam kuah kuning aja teman-teman. Pulang ya teman-teman, tadi habis dari depan. Nah, udah nyampe. Nah ini tadi Mbak Tin beli casan dan juga beli ayam teman-teman, beli sayap ayam dan juga bumbunya teman-teman. Nanti mau dimasak ayam kuah kuning ya teman-teman, atau sayur ayam yang kuahnya kuning itu tuh. Nah itu tadi Mbak Tin udah pulang ya teman-teman dari depan. Tadi habis makan soto mie Bogor dan juga tadi Mbak Tin beli casan juga ya teman-teman, dan juga beli lauk untuk besok ya teman-teman, beli ayam. Nah sampai segitu dulu ya video Mbak Tin hari ini ya teman-teman. Next kita sambung video-video berikutnya teman-teman. Pokoknya jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe atau di share ke media sosial yang teman-teman punya ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan video-video terbaru dari Mbak Tin. Pokoknya jangan lupa ditonton terus ya teman-teman, jangan di skip. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Yuhuu.